Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Nurhayati, NIM KHGF 19014. Di sini saya akan memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien, yaitu tentang obat Renabetic yang mengandung glibenclamide 5 mg. Selamat pagi Bu, sebelumnya saya Imas Nurhayati, apoteker yang sedang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menebus obat di resep ini, Neng. Oke, baik Bu, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu kepada Ibu, apa saja keluhan yang Ibu rasakan? Saya sering terjadi buang air kecil di malam hari, ya. Kemudian sering merasa haus, terjadi penurunan berat badan tanpa sebab, kemudian sering atau merasa lapar, penglihatan menjadi buram, merasa sangat lelah, dan kulit menjadi sangat kering. Sebelumnya, Ibu sudah mengkonsumsi obat lain untuk meringankan gejalanya? Belum, saya belum mengkonsumsi obat apapun. Oh iya, belum ya Bu. Selanjutnya, apakah ada alergi obat? Tidak. Apakah ada riwayat penyakit lain? Tidak ada. Oke, baik Bu, ditunggu ya, saya ambil dulu obatnya. Ya. Ibu, ini obatnya, aturan pakainya 2 kali sehari setengah tablet. Ingat ya Bu, ini diminumnya sebelum makan. Obat ini digunakan untuk meringankan keluhan yang Ibu rasakan. Oh iya, sebenarnya ini diberikan untuk penyakit apa? Obat ini diberikan untuk mengobati penyakit kencing manis atau diabetes melitus. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet dan harus dikonsumsi sesuai resep dokter. Apakah ada interaksi dalam obat ini? Tentu saja ada Bu, salah satunya dapat meningkatkan kadar gula dalam darah jika digunakan bersama anti jamur seperti proconazole dan miconazole. Selanjutnya, apakah ada efek samping? Ada Bu, efek samping dari obat ini bisa menyebabkan mual dan muntah, gangguan sistem saraf, gangguan sistem pencernaan. Oh, begitu ya Neng. Terima kasih atas informasinya. Iya Bu, sama-sama. Semoga lekas sembuh ya Bu. Iya, terima kasih.